Halo semua, balik lagi di Bang Bong TV. Oke, ini adalah program tutorial. Jadi di video kali ini gue mau bagiin tutorial. Tutorial caranya nih biar kita mainin lagu-lagu dengan chord-chord pop tapi agak sedikit ngebluesy lah ya. Gimana caranya yang tadi kayak intro tadi gue mainin, gimana caranya kita ngapain aja men supaya agak sedikit ngeblues ngeblues dikit lah men kita. Oke, kali ini gue dibantuin sama Bapak Adi nih. Bapak Adi di sana, dia bantuin mainin nggak pakai halo-halo juga kali ya. Dia ngebantuin main contoh progresi chordnya simple aja ya. Kita coba main di G aja dia. Oke, kita GC aja men. Jadi nggak usah banyak-banyak chord dulu. Gimana caranya? Kayak gini contohnya ya. Contohnya di kasih dikit di. Ayo. Oke. Jadi kita bisa pakai contohnya tadi di G, kita main pentatonik di G-nya ya. Pentatoniknya kita main di scale kayak gini. Ini pentatonic G-nya, tapi yang bikin beda kita kasih blue note-nya. Kita kasih blue note-nya seolah-olah kita main di scale-nya blues nih. Blues di E minor, tapi kita aplikasiin ke chord G karena pentatonic-nya G itu ya sama kayak si E minor ini nih, men. Jadi lo bisa kasih blue note-nya ini nih. Seharusnya kan nggak ada ya kalau di scale G-nya ya, tapi lo hajar aja nih. Dan pas hajarnya harus sedikit lo bending biar agak lebih berasa. Contohnya. Jadi. Nah itu akan bikin nuansa agak lebih ngebluesy-bluesy. Di, coba di, kasih lagi di. One, two. Oke, jadi pertama kita bisa ngasih yang licks tadi seperti pentatonik pada umumnya. Cuman kita kasih blue note-nya dan kita sedikit bending ya. Ya, contohnya seperti itu. Dan yang kedua itu seperti ini. Gua kasih berapa licks ya? 3 cukup lah, 3 lah supaya lo bisa latihan. Buat teman-teman yang masih buta banget yang kayak gini, jadi lu bisa latihan nggak banyak-banyak nada dulu, ntar lu jadi bingung. Lu kuasain dulu aja yang kayak gini. Kalau udah bisa, nanti kita next tutorialnya kita bikin lagi. Ini yang kedua, mulai deh. Yang kedua, jadi kita bisa selipin double stop tetap kita pakai pentatonik karena blues kental banget di pentatoniknya, jadi kita tetap mainin scale yang tadi nih, cuman kita lebih banyak kasih double stop itu apa sih men. Oke, gue ulangin lagi. Double stop itu sebelumnya pernah gue bahas sih double stop, tapi sekalian aja gue bahas lagi. Double stop itu adalah kita ngemainin 2 atau 3 nada bahkan lebih secara bersamaan. Jadi kita pentatoniknya tadi cuman. Kurang lebih cuman begitu doang. Jadi. Ini juga di G-nya. Jadi di G lo bisa pakai yang dari gue dari sini ya, coba ya. Sama lo bisa mix yang ini juga. Oke,
Oke. Okay? Kalau lu udah bisa ini, entar lu mix yang pertama sama yang ini ya. Contohnya kayak gini. Hajar. Wow. Jadi lo udah bisa dapetin, pertama lo mainin blue note-nya, terus lo mainin double stop-nya, dan yang ketiga ini lo bisa masukin licks blues yang biasa lo mainin nih, tapi lo mainin di G-nya mayor, lo hajar aja gitu, jangan ragu men. Contoh ya, ayo di hajar di. Intinya karena ini chord-nya bukan di dominan nih, bukan dominan atau bukan di minor, pas lo masukin licks blues-nya ini yang di G-nya ya. Di G blues ya seperti biasa. Nah, cuma lo nggak bisa terlalu over lo hajar terus, soalnya pada intinya kan ini kan mayor ya, chord-nya lebih ke mayor nih. Nggak di minornya atau di dominannya, jadi lo selipin aja, hajar aja dikit, tapi setelah itu lo balik lagi ke mayornya itu ya seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita coba mix yang pertama, kedua, sama yang ketiga, nanti jadinya kayak gimana. Coba, Bang Adi. Oke, jadi itu gue bagiin tiga cara untuk mainin lagu-lagu progresi chord standar atau progresi chord pop, gimana caranya kita ngebentuk atau ngebangun agak sedikit ngeblues. Ada tiga, yang pertama itu gue ulangin sekali lagi, yang pertama itu kita mainin blue note di E nya nih, tapi lo agak bending dikit ya. Yang pertama itu, nah ini intinya di sini ya, kalau yang di ininya ya ini lo bisa pakai sesuka lo misalnya, atau terserah, yang penting intinya di sininya ya, bikin nuansa ngebluesnya agak nampol lah men. Yang kedua itu adalah double stop. Ya, kita mainin dua nada atau lebih secara bersamaan. Yang ketiga itu saat lo main di G, otomatis kan mayor ya, lo jangan takut untuk sikat di G bluesnya nih atau di G minornya ya, G pentatonic minornya, lo jangan ragu, lo boleh hajar aja. Tapi intinya lo jangan kebanyakan, lo selipin sesekali aja. Kalau kebanyakan nanti kesannya agak sedikit aneh, soalnya emang pada umumnya dia kan nggak untuk minor ya, chordnya untuk mayor, tapi hajar dikit-dikit biar lebih nampol dan keren, nggak masalah men. Oke, thank you sekali lagi. Ini gue bagiin tiga, nanti mungkin gue akan bikin tutorial selanjutnya, gue bagiin lagi beberapa cara untuk bikin lagu pop agak sedikit ngeblues. Oke, thank you yang udah nonton nih, dan buat teman-teman yang mau minta, Bang, bikin tutorial apa gitu, silakan komen aja di bawah ini.
sebisa mungkin gue akan buatin buat lo. Oke, thank you sekali lagi dan hajar di kita kasih praktekin lagi.